itu circle dengan damage 40, 12 pcs ya. Oke, jadi di video kali ini gua nih akan membuat circle ya. Jadi ini 12 beam, 12 lampu moving beam. Jadi membuat circle ya. Menggunakan disco damage 240 ya. Oke, jadi sini gua matikan dulu. Coba di sini di rear scan. Scan terus ini gua simpan di P12. Nah, P12 sudah nyala P12. Terus tak lampunya panggil lampu 1, lampu 2 sampai 12. Terus dimmer shutternya nyalakan. Yes. Nyala terus pentilnya. Pentilnya udah. Set. Nah. Ini diusahakan pennya harus wajib. Ininya feather pen sama tilnya harus di tengah. Jangan ke pinggir ya, atau di atas jangan di bawah. Oke. Setelah itu kita matikan lampu satu dulu ini ya. Nah, lampu satu dulu nyala ya. Lampu satu ini nyala. Kita pindahkan ke kanan. Nah, kanan. Oke. Terus lampu kedua ke kiri ke sana ya. Kiri. Oke, terus lampu ketiga kirinya ke bawah. Kirinya ke bawah. Udah. Terus yang itu kanan ke bawah. Ish, kanan ke bawah. Kanan ke bawah, udah, terus lampu kelima ke kanan lagi. Up, lampu keenam ke kiri. Udah. Terus lampu ke tujuh itu ke kiri ke bawah. Kiri tapi dia ke bawah ya. Bawah udah, terus yang lampu ke 8 ke kanan tapi bawah. Kanan bawah. Nah, udah. Terus lampu ke 9-nya ke atas. Kiri. Terus lampu ke 10-nya ke kiri, ke kanan ya. Kanan apa kiri sih? Coba lagi. Set. Udah. Terus lampu ke 11 ke kiri tapi ke bawah. Udah, ke 12 kanan ke bawah. Bawah. Sip. Terus ini juga pencet transcan satu kali. Terus balik lagi ke nomor satu, yang ini ke kiri. Kiri. Terus lampu dua ke bawah. Lampu tiga ke kanan. Lampu empat ke atas. Lampu lima ke kanan. Ke kiri. Lampu 6 ke bawah. Lampu 7 ke kanan. Op, kanan. Lampu ke atas. Lampu ke 9 ke kanan. 10 ke bawah. 11 ke kanan. Kanan. Ke 12 ke atas. Set. Udah.
waktu run scan, gue pengen ganti belah run scan, balik lagi ke lampu satu ke bawah, terus lampu kedua ke kanan, hop, lampu tiga ke atas, lampu empat ke kiri, lampu lima ke bawah, hop, lampu enam ke kanan, lampu tujuh ke atas, lampu 8 ke kiri. Oh, lampu 8 itu ke bawah berarti ya. Dari mana sih? Kiri bawah. Kanan. Nah, kanan sep. Lampu 9 ke bawah. Lampu ke 10 ke kiri, ke kanan. Kanan. Set. Lampu 11 ke atas. Lampu 12 ke kanan. Kiri aja. Hop. Udah. Setelah itu saya transcan. Ya, satu kali lagi kita balik ke lampu satu lagi ke kanan, sep, ke atas, lampu tiga ke kiri, lampu empat ke bawah, lampu lima ke kiri, lampu 6 ke atas, lampu 7 ke kanan, lampu 8 ke bawah, lampu 9 ke kanan, hop dah, lampu ke 10 ke atas, lampu ke 11 ke kanan, lampu ke 12 ke bawah. Sip, pencet run scan. Udah. Untuk kali, nah ini udah jadi, kita selesai, terus tekan run edit lagi. Guys. Tuh, tadi nyimpannya di P12 ya. Kita pencet P12. Kita naikkan speednya. Speed sama crossnya dia nyala. Set. Tekan cross mode. Cross mode. Ini belum dapat. Coba crossnya turunin. Nah, sip. Nah, ini udah jadi tuh. Circle dengan damage 40 12 pcs. Ya, kita matikan nih, kita matikan, coba kita nyalakan P12 ini, P12 boom. Sip, tuh keren ya.